to my channel. So today aku bakal nunjukin ke kalian how to make this makeup look. I call it a dragon fruit makeup look karena ada tone pink and ungu just like my hair. Jadi kalau kalian penasaran how I do this makeup look, just keep on watching. Pertama-tama aku bakal pakai primer. Ini aku pakai primernya dari Makeover. Ini bagus banget primernya, soalnya dia ada efek sticky gitu, jadi makeupnya bisa lebih tahan lama. Setelah ini aku bakal pakai concealer. Ini aku pakai concealernya dari LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer in the shade Light Ivory. Apply aja ke bagian yang kalian mau conceal. Jadi selanjutnya setelah concealer aku bakal pakai BB cream dari Wardah. Ini local brand dan bagus banget buat kulit karena dia lightweight, gak terlalu berat, terus ada SPF-nya. So just apply it ke wajah. So after that aku bakal pakai bedak dari Makeover. Ini shade-nya yang snow. Tapi dia gak kelihatan banget warnanya. Lebih kayak translucent. Pakainya sedikit aja karena kalau terlalu banyak nanti jadi cakey. I will apply it using brush. Di dab-dab aja biar ngeset semua BB cream dan concealer yang udah dipakai. Setelah diset, aku bakal pakai blush ini dari NYX Insta Flame Brush. Jadi ini kayak super pink blush. Pakainya sedikit aja karena ini super pigmented. Terus di dab-dab ke pipi. Jangan di swipe. After you done with the blush, sekarang aku bakal pakai eyeshadow. Ini aku pakainya dari palette Too Faced Just Peachy Mattes. Jadi pakainya warna peach tea. Ini brownnya bagus banget buat transition color for your lip. Kelopak mata. And then after that, aku bakal pakai warna dari blush tadi yang aku pakai untuk eyeshadow aku. Just put it at the outer corner of your eyes. Di blend aja sama yang warna coklat tadi. After you done with the eyeshadow, the next step aku bakal pakai eyebrow. Ini aku pakainya pencil eyebrow dari Funbo. Ini bagus banget. Recommend buat kalian yang mau cari pencil alis yang murmur. Ini bagus banget sih. After I done with the eyebrow, aku bakal pakai highlighter. The first one untuk mata. Jadi aku bakal pakai dari palette Catrice, the Precious Cooper palette. Ini enggak ada shade-nya. Cuma aku bakal pakai yang warna putih ini. Pada inner corner. Jadi setelah udah highlight the inner corner, aku bakal pakai bronzer. Ini dari Butter Bronzer Physician Formula. Ini bagus banget karena dia kayak natural gitu. After that aku bakal pakai highlighter. Aku pakainya pakai tangan aja. Ini dari Sivana Colors Bronze and Highlighter. Jadi aku bakal pakai yang warna pink ini. With the highlighter, aku gak bakal pakai lipstick yang terlalu berat. Aku bakal pakai lip tint. Ini dari Katy Doll edisi Pokemon. Ini super natural banget, super bagus. I like it so much. Jadi aku bakal taruh di dalam bibir aja.
terus pakai jari blend sampingnya biar gak ada harsh line. Terus aku bakal tambahin sedikit lip gloss. Ini dari NARS. Shade-nya Super Fixin. And then for the setting spray, aku bakal pakai dari Studio Tropic Flawless Priming Water yang warna pink botolnya. Just spray it to your face. Don't you tell me that it wasn't meant to be. That's all for my video today. Kalau misalkan kalian suka, can give me a thumbs up. Or you guys have any suggestion video apa yang harus aku buat selanjutnya, can comment down below. And don't forget to subscribe and share to your friends. Bye bye.